Perkenalkan, nama saya Aurelia Tika Sabila Putri, saya dari D31A dari NIM P2722-6024-008. Di sini saya akan menjelaskan nama otot dan fungsi pada lutut. Otot-otot pada lutut, yang pertama otot quadriceps, yang kedua otot hamstring, yang ketiga otot betis, yang keempat otot-otot paha depan, dan yang terakhir adalah otot-otot paha belakang. Otot quadriceps, otot ekstensor utama yang berada di atas lutut, berfungsi untuk meluruskan kaki dan memberikan kekuatan dan tenaga pada lutut. Otot hamstring, otot fleksor utama yang berada di belakang lutut, berfungsi untuk menekuk lutut dan memberikan kekuatan dan tenaga pada lutut. Otot betis, otot yang berada di belakang lutut, berfungsi untuk plantar fleksi dan stabilisasi lutut. Otot-otot paha depan, otot-otot ini meliputi vastus lateralis, vastus intermediasis, vastus medialis, dan rectus femoris yang berfungsi untuk membantu ekstensi lutut. Otot-otot paha belakang, otot-otot ini meliputi biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus yang berfungsi untuk membantu fleksi lutut. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.